Pokoknya Anda wajib mencoba aplikasi ini bila Anda ingin mengukur luas tanah, luas rumah Anda ya. Yang penting di sini simak aja step by stepnya biar Anda tidak gagal paham. Kita ukur di sini, kita paskan ya bendera ini. Kita paskan ke lantai seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MC, di sini saya akan mengukur teras ini ya, teras yang seperti ada di gambar ini ya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi yang sangat akurat sekali. Nama aplikasinya adalah Cam to Plan. Nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Pokoknya Anda wajib mencoba aplikasi ini bila Anda ingin mengukur luas tanah, luas rumah Anda ya. Yang penting di sini simak aja step by stepnya biar Anda tidak gagal paham. Dan nanti di sini akan saya praktekkan, akan saya jelaskan. Di sini saya akan mengukur luas rumah saya ini, tapi yang akan saya ukur adalah luas teras ya. Oke, ayo kita langsung ukur. Oke, di sini kita masuk Play Store dulu. Kemudian di sini kita ketikkan Cam to Plan ya. Cam to Plan. Nah, seperti ini kita klik. Nah, di sini kita masuk ke ini. Nah, ke meteran digital video ini ya. Lalu di sini kita install, berhubung di sini saya sudah menginstalnya, langsung aja di sini akan saya buka. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan tambahkan ini ya, kita tambahkan objek, kita klik tambah ini. Nah, ini kan berbayar, kita close aja, kita cari yang gratisan. Kita X. Nah, kita pilih yang metode horizontal. Ini yang gratisan, kita klik di sini. Oke, kalau udah gini kita nyalakan lampu dan buka gorden ya, siap. Nah, kalau udah ada gambar seperti ini, nah ada kuning gini, kita goyangkan HP kita. Nah, muncul bendera seperti ini, kita akan ukur langsung aja ya. Kita akan ukur mulai dari sini ya. Kita ukur di sini, kita paskan ya bendera ini. Kita paskan ke lantai seperti ini. Kita klik. Lalu kita tarik ya, kita tarik ke sini. Kita tarik, kita paskan seperti ini. Nah, kemudian kita tarik ke sini. Kita tarik, paskan di sini. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, nanti akan berbentuk luas teras kita ya. Kita klik di sini, lalu ke sini. Nah, ini kita klik plus ini yang merah ini, tambah ini. Oke, kita tarik ke sini. Nah, ini bisa Anda lihat, ini tanahnya ini miring ya. Tuh. Dari keramiknya ke sini, semakin ke sini semakin kecil ya, semakin kecil. Nah, tadi kita mulai dari situ. Nah, di sini kita klik di sini. Kita plus yang ini, yang merah ini. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, di sini kan udah ketemu seperti ini. Kemudian di sini kita klik. Nah, kalau udah seperti ini kan udah berbentuk denah seperti ini. Langsung kita oke. Nah, ini bentuk luas teras rumah saya seperti ini.
Dan ini adalah 3D-nya ya. Nah, ini bentuk 3D-nya seperti ini. Ini adalah gambar denah luas teras rumah saya. Ini panjang teras rumah saya adalah 4,71. Kemudian lebarnya ada 2,15. Dan yang dekat pintu ini panjangnya 2,52. Terus ini yang 0,67 ini adalah lebar pas mau pintu ya, pintu sama jendela. Terus yang 2,41 ini adalah pintu plus jendela. Terus yang ini 1,63 ini adalah yang paling utara yang saya bilang miring tadi ya. Jadi di sini pun bentuknya juga miring seperti ini. Itu tadi tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika Anda penasaran ya, silakan Anda mengukur luas tanah atau luas rumah Anda. Anda bisa mengukur luas ruang tamu Anda juga bisa. Ini aplikasi sangat akurat sekali, dan di sini udah saya buktikan sendiri. Dan tadi di video tadi udah saya buktikan benar-benar aplikasi ini sangat real ya. Oke, sekian saja video dari saya. Semoga tutorial atau informasi ini bermanfaat. Dan bagi Anda yang baru menemukan video ini, silahkan Anda subscribe, like, komentar, dan nyalakan juga notifikasinya biar Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa di share juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. See it through.